Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Bi khairi walhamdulillah. Alhamdulillah, kabar anak soleh semuanya hari ini dalam keadaan sehat. Dan yang hari ini sedang sakit, Ustazah doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Hari ini anak soleh dan anak soleha berjumpa lagi bersama Ustazah. Hari ini kita akan mengenal tentang tanaman bayam. Sebelum anak soleh belajar tentang tanaman bayam, anak soleh akan belajar literasi dengan cara bermain bola bersama-sama. Perhatikan Ustazah ya. Hari ini anak soleh dan anak soleha akan mengenal suku kata ju dan suku kata je. Nah, Ustazah punya bola di keranjang. Ada keranjang bertuliskan ju dan ada bola yang bertuliskan je. Nah, anak soleh dan anak soleha melempar ke keranjang yang sesuai dengan yang ada di bola ya. Oke. Yuk, kita mulai. Suku kata apa itu? Ju, betul. Dilempar kemana ya? Lalu, bola apa lagi ya? Apa itu? Ju. Dilempar kemana? Ju. Hebat. Ada lagi? Ada. Apa itu? Ju. Dilempar ke yang mana ya? Betul. Hebat. Masih ada. Bola apa ya? Coba kita lihat. J. J. Di keranjang yang mana ya? Hebat. J. Ada lagi? Bolanya apa ya? J. Di keranjang mana? Hebat. J. Lalu ada lagi? J. Keranjang yang mana? Keranjang J. Sudah habis? Sudah. Hebat. Selamat mencoba. Hari ini kita akan mengenal tanaman bayam. Coba lihat ada di mana ya Ustazah. Masya Allah, indah sekali kebun tanaman bayam ini. Kalimat Masya Allah kita ucapkan ketika kita melihat keagungan ciptaan Allah. Masya Allah artinya Allah telah berkehendak. Anak soleh tahu siapa yang menciptakan bayam? Allah. Allah yang telah menciptakan bayam untuk semua makhluknya. Kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menciptakan bayam. Bayam banyak sekali manfaatnya. Apa saja ya Ustazah manfaatnya? Dapat membuat tubuh kita menjadi sehat karena mengandung banyak vitamin dan bergizi. Nah, anak soleh dan anak soleha, tahu tidak apa saja ya jenis-jenis bayam? Yang pertama, ada bayam merah, berasal dari Amerika. Yang kedua, ada bayam cabut. Dan yang ketiga, ada bayam tahun atau biasa disebut juga dengan bayam kakap.
Hebat, anak soleh dan anak soleha sudah mengenal jenis-jenis tanaman bayam. Terus, bagian-bagian tanaman bayam ada apa saja ya, Ustazah? Nah, bagian-bagian tanaman bayam ada akar, ada batang, ada daun, dan ada bunga. Betul. Hebat. Nah, karena sudah tahu bagian-bagian tanaman bayam, sekarang siapa yang pernah makan bayam? Ustazah pernah makan bayam. Enak sekali. Ustazah suka. Anak soleh dan anak soleha, apakah suka bayam? Pastinya suka semuanya. Wah, ada apa saja ya, Us, olahan dari bayam? Olahan sayuran bayam, yang pertama bisa dimasak menjadi sayur bayam. Lalu bisa juga dibuat keripik bayam. Dan bisa juga dimasak bakwan bayam. Sepertinya lezat. Tadi anak soleh dan anak soleha sudah mengenal tanaman bayam. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan. Sebelum kegiatan, jangan lupa kita untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan Ustazah ya. Anak soleh akan menjiplak daun bayam. Alat yang dibutuhkan pertama adalah daun bayam. Selanjutnya, siapkan kertas kosong. Lalu siapkan spidol. Nah, kita akan menjiplak daun bayam. Letakkan bayam di kertas. Lalu kita jiplak bentuk daunnya. Setelah itu kita lihat sudah jadi daun bayamnya. Ini daun bayam, anak soleh boleh menambahkan garis-garis. Setelah itu anak soleh membuat kata bayam. Anak soleh akan membuat kata bayam dengan media yang ada di rumah. Ustazah menggunakan ini. Ya. Mari kita buat. Huruf B.
Huruf M. Bayam. Bayam. Ada huruf B, A, Y, A, M. Coba ucapkan. Bayam. Hebat. Nah, demikian kegiatan anak soleh hari ini. Setelah melakukan kegiatan, anak soleh membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Coba siapa yang ingat apa saja kegiatan kita hari ini? Hebat! Yang pertama, kita mengenal literasi suku kata cu dan je. Kegiatan yang kedua, anak soleh mengucapkan kalimat thayyibah, Masya Allah. Kegiatan yang ketiga, anak soleh dan anak soleha menjiplak daun bayam. Dan kegiatan yang keempat, anak soleh membuat kata bayam dengan media yang ada di rumah. Kegiatan yang kelima, anak soleh dan anak soleha mengucapkan kata bayam. Seperti itu kegiatan hari ini. Mudah-mudahan hari ini menyenangkan. Ustazah tunggu dokumen kegiatan anak soleh hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.